Badan Intelijen Negara nyorang sosialisasi new normal, turta nyemprotkan disinfektan di Masjid Al-Uhwah Kota Bandung. Eta prak-prakan nyemprot teh dilakonan selaku tarekah nyinglar COVID-19 di Kota Bandung. Bari ngeprakeun pakakas khusus turta petugas anu mamake baju hazmat, petugas Badan Intelijen Negara nyemprotkeun disinfektan di Masjid Al-Uhwah Kota Bandung poe Jumaah isuk-isuk. Eta kegiatan nyemprote dilakonan di sakumna bagian Masjid Al-Uhwah anu geus 2 minggu ngokolakeun salat berjamaah. Lianti nyemprotkeun disinfektan di sajumlah bagian Masjid Al-Uhwah anu bakal dipake salat Jumaah jeung salat jamaah sejena. Badan Intelijen Negara ngalakonan sosialisasi new normal di eta Masjid Agung milik Pemkot Bandung teh. Lianti eta petugas Badan Intelijen Negara kungsi ngukur suhu awak para jamaah, turta ngabagikeun masker ka warga anu rek ka Masjid Al-Uhwah Kota Bandung. Juru bicara tim Velok Bin Saripah ngeceskeun eta kagiatan teh ngahaja dilakonan ku Badan Intelijen Negara di sajumlah wewengkon kaasup Kota Bandung dina raragan neuteuk mata rantai sumebarna virus COVID-19. Bin oge fokus ngelakonan edukasi jeung nyemprot tempat ibadah lantaran tempat ibadah mangrupa tempat anu rea didaregdeg ku jalma. Saya mewakili ketua tim dari Velox, tim Velox Mojaten. Pada hari ini kita hadir di Masjid Al-Uhwah Islamiyah untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi. Tim Velox Pejaten di sini mewakili pemerintah untuk melakukan aksi nyata dalam percepatan penanganan virus corona atau COVID-19. Jadi di sini tim Velox Pejaten sudah melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi baik di tempat ibadah, di fasilitas umum, dan juga di fasilitas umum lainnya. Virus maunya apa sih? Salila kurang lebih di 3 bulan katompernakeun, tim Velok Badan Intelijen Negara hadir tur jadi bagian ngawakilan pamarentah anu geus rea ngalakonan mangpirang aksi nyata pikeun ngarojong ngungkulan COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.